aku Cimi. Kali ini aku akan ngebahas tentang ibu rumah tangga. Jadi ceritanya mereka berteman sudah lebih dari 15 tahun karena mereka pernah belajar di satu universitas yang sama. Tapi setelah 15 tahun kemudian mereka memilih jalan masing-masing. Mereka semua adalah ibu rumah tangga yang memiliki pilihan untuk tetap di rumah menjaga anak-anak atau bekerja dan berkarir. Dan kita langsung aja kenalan dengan mereka. Yang pertama adalah Mbak Ariana, seorang full-time mom. Yang kedua adalah Mbak Sri, seorang ibu rumah tangga yang merangkap bekerja dari rumah. Dan yang ketiga adalah Mbak Susi, seorang ibu rumah tangga dan wanita karir. Halo, maaf saya telat. Kejebak macet ya Mbak? Apa bannya bocor? Oh, tadi ada meeting. Oke Mbak-Mbak, silahkan memperkenalkan diri dulu. Halo, aku Ibu Ariana. Halo, nama saya Sri. Aku ibu rumah tangga yang merangkap bekerja dari rumah. Jadi aku punya online shop. Ya, perkenalkan nama saya Susi. Saya ibu bekerja. Jadi saya bekerja di salah satu kantor swasta. Jadi ya lumayan sibuklah hari-hari saya. Ya, kami berempat berteman dari zaman kuliah. Jadi sejak 15 tahun yang lalu ada satu teman kita di Finlandia. Dan ya sekarang kita punya pilihan masing-masing. Ya. Ya kita belajar bareng di kampus, jadi kita kenalnya udah 15 tahun yang lalu. Jadi kegiatan saya ya biasa aja, bangun pagi-pagi ke kantor, ntar sore pulang lagi, besok begitu lagi. Rasanya seperti nelantarin anak nggak sih Mbak? Jangan bilang anak saya terlantar dong, saya ngerasa bersalah kalau kayak gitu. Pastinya anak sudah ada yang ngurus ya Mbak? Ya anak saya ada mbaknya, ada kami punya asisten, bilangnya mbak ya, kami punya mbak yang membantu. Jadi mbak ini udah saya anggap keluarga sendiri, jadi saya percaya dengan mbak. Dan ya kalau pagi-pagi mbak membantu saya buat nyiapin anak ke sekolah juga, karena saya kadang sibuk ya, harus pagi-pagi harus pergi, terus nanti sore baru pulang jadi capek. Tapi saya usahain kalau tiap sore itu sebelum anak-anak tidur ya bacain satu cerita atau main nanyain anak saya tadi ngapain aja di sekolah gitu. Putra-putrinya ada dua ya Mbak? Iya, kakaknya sekolah, terus adiknya masih di rumah sama Mbak. Yang pasti anak-anak nyaman di rumah di tangan yang benar ya Mbak ya? Iya. Nah sekarang apa nih kegiatan Mbak Ariana? Ya kalau kegiatan ibu rumah tangga ngapain sih ya? Jadi bangun pagi, terus habis itu bikinin sarapan buat anak-anak sama suami, nganterin anak sekolah sambil nyiap-nyiapin, periksa tas gitu, apa anak-anak udah siap, terus nganter sekolah, kembali ke rumah beres-beres, nyetrika, masak, ngepel, terus nanti habis itu juga harus jemput anak lagi kan? Nah sambil anak-anak main bisa disambil masak, terus nungguin suami pulang. Sorenya lumayan bisa me time karena suami biasanya juga bantuin kalau habis kerja. Mungkin capek kerja sambil main sama anak hilang capeknya kali ya. Nah Mbak Sri nih kegiatannya apa kalau di rumah? Jadi kegiatannya ya namanya online shop ya, megang HP tiap saat. Jadi ya harus ngecek-ngecek order, ngirim-ngirim barang pesenan, kayak gitu. Jadi kalau dibilang kegiatan harian ya, pagi-pagi udah bangunin anak, ngantar anak sekolah, siap-nyiapin sarapan segala macem, terus habis itu ya pulang. Jadi tapi setiap saat juga harus ngecek HP, jadi nggak terlalu apa ya, harus bisa membagi waktu kalau di rumah. Apalagi kan saya juga punya anak kecil, jadi disambi momong, disambi megang HP. Untungnya anak saya ini lumayan ini ya, mandiri, jadi dia bisa main sendiri. Walaupun rumah keadaannya berantakan, tapi ya begitulah. Kenapa memilih bekerja atau hanya menjadi ibu rumah tangga saja?
Iya, saya memilih jadi ibu pekerja karena saya senang berkarir, ya. Dan saya juga suka membantu ekonomi keluarga, suami terutama. Karena saya juga punya punya tujuan tersendiri bekerja. Jadi nggak hanya sekedar masalah uang. Jadi ini keputusan saya sendiri dan suami mendukung sepenuhnya apapun yang jadi pilihan. Kalaupun saya pengen berhenti ya boleh saja gitu loh. Cuman saya pribadi juga punya kesenangan ketemu kerja terus ya begitu, punya alasan sendiri. Kalau Mbak Sri apa nih alasannya? Karena kan harus kerja juga harus ngomong anak. Ya gimana ya Mbak? Seneng sih bisa ngerjain dua-duanya. Jadi dari yang hanya ibu rumah tangga saja seperti Mbak Ariana atau yang benar-benar full time karir seperti Mbak Susi, jadi ada di tengah-tengah kayaknya. Saya ini pas duduknya di tengah juga kan. Bisa ngerjain dua hal sekaligus ya Mbak? Iya. Jadi ya ini memang sudah keputusan saya. Jadi pengennya di rumah seperti Mbak Ariana yang memilih full time jadi ibu rumah tangga. Mungkin beliaunya juga pengen apa ya, fokus dengan anaknya. Saya juga pengen fokus dengan anak, tapi di sisi lain saya juga pengen punya tambahan uang jajan buat anak-anak, buat bantu-bantu suami gitu. Walaupun sebenarnya nggak banyak ya, karena di sini saya lebih pengen fokusnya juga dengan anak. Jadi sama-sama seperti Mbak Ariana, kita resign ketika, kalau Mbak Ariana kan resignnya ketika dia menikah. Terus kalau saya pribadi, saya resignnya ketika saya udah mulai hamil. Jadi keputusan ini karena saya pengennya fokus dengan anak dulu, tapi juga bisa nyambi nyari-nyari tambahan jajan sama ekonomi buat keluarga. Kalau untuk kegiatan sendiri memang agak sibuk ya di rumah, ngurus anak, terus harus ngecek HP gitu kan. Terus belum lagi kalau ada arisan gitu kan. Arisan itu penting buat saya karena nanti ketemu teman-teman yang biasanya kita bisa kerja sama, atau kita juga bisa dapat customer dari teman-teman itu. Jadi arisan itu penting buat saya. Dan untuk bersosialisasi karena saya suka agak gimana ya, belanji-belanji gitu. Gimana kalau Mbak Ariana? Ya gimana ya, kalau dibilang senang sih ya senang, ini sudah jadi pilihan hidup dari aku dan pasangan. Jadi kalau misalnya dibilang senang ya senang, ngejalaninnya ikhlas ya ikhlas. Kalau ibu rumah tangga itu kan bisa lebih fokus dengan anak, bisa lebih menghabiskan waktu dengan anak. Tapi di sisi lain mungkin orang juga mencibir kali ya, ah ngapain kamu gak ngasilin duit gitu. Tapi kerjaan di rumah itu juga banyak loh, gak bisa kita bandingin yang teman-teman yang bekerja terus dengan ibu rumah tangga yang hanya di rumah aja. Tapi di sisi lain kita juga harus gak bisa ngejudge orang bekerja itu, ngelantarin anak itu, enggak. Mereka juga punya tanggung jawab sendiri, punya pilihan hidup sendiri. Jadi kita nggak bisa ngatur orang harus gini, harus gitu, gitu. Mereka kan sudah pasti mengambil keputusan itu karena istilahnya, itu mungkin yang terbaik buat keluarga mereka. Jadi kita nggak bisa ngejudge mereka ngelantarin anak gitu loh. Lalu gimana kondisi dapur? Kalau dari segi keuangan sih ya, rezeki itu udah ada yang ngatur. Jadi seberapapun manusia pasti akan kurang. Dan untuk saat ini karena anak-anak masih kecil ya, mungkin suatu saat aku bisa berpikiran buat kembali bekerja. Tapi untuk saat ini belum ke situ. Jadi istilahnya ya udah, kita fokus sama anak aja, kita hidup juga alhamdulillah juga sudah cukup ya buat bayar anak sekolah, buat bayar asuransi, dan alhamdulillah yang penting semua sehat. Itu kan kebahagiaan orang itu nggak bisa diukur hanya dari uang saja. Bosen nggak sih Mbak di rumah terus? Kalau dibilang jenuh sih ya ada jenuhnya kadang. Cuman kan itu sudah jadi keputusan, sudah jadi konsekuensi kita kan di rumah buat menjaga anak-anak. Ngelihat senyum mereka itu jenuhnya hilang. Terus lagi kita juga bisa sebenarnya ke tetangga,
ngobrol. Terus kita juga bisa ngundang teman buat play date. Jadi anak-anak kita itu juga punya teman, gak cuma kita sendiri. Kreatif dong, kita harus ngundang teman. Atau kita pergi ke apa sih, klub-klub apa gitu sama anak-anak. Kita juga bisa ngobrol, bisa ngopi, dan gak meninggalin anak-anak juga terlantar. Jadi kita di dua sisi gitu. Maksudnya ada saatnya kita benar-benar di rumah, ada saatnya kita juga bersosialisasi, anak kita juga bersosialisasi. Karena kan zaman sekarang banyak kan tempat-tempat bermain yang memberikan kesempatan kita bertemu dengan orang tua yang lain. Entah itu hanya sekedar ngobrol hal-hal ringan. Jadi gak perlu ngobrol hal-hal yang apa ya, berat, masalah politik, apa agama gitu kan. Gak perlu, karena apa sih susahnya kita untuk saling menghargai pendapat orang lain gitu kan. Terutama masalah menjaga anak kayak gini. Biarlah orang lain yang mencibir kita kumpulan orang-orang gak bekerja, tapi dalam hati kita kan pasti kita punya alasan tersendiri. Alhamdulillah suami mendukung ya dengan keputusan saya. Juga di rumah kita juga punya kerjasama, walaupun kita punya mbak yang membantu-bantu, tapi suami tetap membantu beres-beres. Kalau weekend kita juga berusaha menghabiskan waktu bareng, karena intensitas ketemu kita kan gak seperti yang lain ya, yang dengan anak itu. Jadi kita berusaha quality time kalau weekend. Mungkin kalau weekend kadang saya harus pergi keluar kota, atau suami saya juga harus lembur, jadi kita harus bagi tugas. Kalau anak sakit mungkin itu yang agak berat buat saya karena kepikiran terus. Tapi alhamdulillah mbaknya bisa menjagain dan selalu ngasih kabar ke kita gimana perkembangannya. Dan itu benar-benar konsekuensi yang sangat berat buat saya. Tapi ya mau gimana lagi, itu sudah jadi keputusan dan kita nggak boleh kan ya harus menyesal gitu. Ada sisi positif dan sisi negatifnya. Terus gimana dengan pendapat suami Mbak Sri yang ngebolehin kerja dari rumah? Alhamdulillah suami saya ngedukung, seperti suami Mbak Susi atau seperti suami Mbak Ariana, yang emang suaminya sama-sama suportif. Jadi nggak hanya karena saya mungkin sibuk sekali, jadi kita juga tetap punya me time. Kalau suami udah pulang ke rumah itu, ya suami bantu beberes, suami bantu ngurus anak. Apa yang perlu dikerjain ya dikerjain, kita harus kerja sama. Kalau nggak ada dukungan dari suami, saya nggak bisa. Karena apa ya, stres seharian gitu, ngurus kerjaan, gak aja sama momo. Tapi di sisi lain, punya suami yang suportif itu sangat penting buat saya. Iya, karena kalau gak ada restu suami, gimana saya udah disuruh suami, kamu di rumah, ngejaga rumah, ngomong anak. Tapi kalau suami saya bilang, jangan pakai online shop, harus fokus. Ya saya gak bisa dong, saya kan juga harus 50-50. Itulah kenapa suami saya juga bilang, kalau butuh asisten ya diundang ke sini. Tapi karena saya ini juga orangnya agak perhitungan, jadi asisten itu saya undangnya kalau pas saya benar-benar butuh. Begitu. Kalau selama saya bisa handle ya saya handle sendiri. Tapi tetap harus cantik ya jadi perempuan. Ya mungkin saat ini saya mungkin pakai lipstick, tapi kayak kalau di rumah saya memang jadi mama berdaster. Kenapa? Karena the power of mama berdaster itu super dahsyat. Jadi nggak usah bingung sama rambut kan ya. Tapi kalau di depan kamera kan mau nggak mau saya juga harus menjaga image saya sebagai ibu-ibu arisan. Iya, begitu. Karena saya kan jualannya jualan baju. Jadi kalau jualan baju itu ya harus pakai baju-baju yang bagus, biar orang tergoda. Bukannya saya mau sok-sokan mau pakai baju bagus. Dan Mbak Ariana ini juga di rumah, walaupun Mbak Ariana berdaster, saya sebagai teman juga, ayo Mbak Ariana, waktunya dandan gitu. Jadi Mbak Ariana sendiri biar gak stres dengan dasternya melulu. Karena kita ya butuh ya, namanya perempuan kan pengen cantik. Gak ada perempuan yang gak pengen cantik walaupun berdaster. Itu sebenarnya dalam hati, oh iya saya ngikat rambut biar gampang. Tapi tetap senyum itu penting, itu biar menambah awet muda. Walaupun dalam kepala itu, saya yakin Mbak Ariana ataupun saya yang ngomong anak di rumah itu, kadang itu ada yang mumpuk-mumpuk gitu loh. Istilahnya itu apa ya,
karena ngejaga anak itu nggak gampang. Ya, betul kan, ngejaga anak itu nggak gampang, apalagi kayak saya ini yang tiba HP ini kadang tiba-tiba bling 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 gitu, jadi saya silent aja biar anakku itu nggak ngeliatin HP mulu. Aduh, saya jadi menggebu-gebu. Karena saya itu harus aktif ya. Kalau nggak aktif, mungkin Mbak Ariana itu emang tipenya lemah lembut, pecinta anak, menjaga anak gitu. Tapi kalau saya harus kiri kanan oke. Kalau nggak kiri kanan oke ya nanti rumah saya nanti ke apa ya, kayak kapal pecah gitu ya. Disabi melihat ke sini harus menjaga anak ke sana gitu kan. Oke, kembali lagi, maaf saya terlalu banyak ngomong. Oke, Mbak Ariana punya me time enggak? Kalau me time ada ya. Kalau suami habis pulang kerja itu kan biasanya jenuh di kerjaan, terus habis itu biasa dia main sama anak-anak, jadi kita bisa sedikit me time. Dan habis anak-anak tidur kita juga bisa me time beberapa jam, juga sambil mikir sih sebenarnya besok mau masak apa, mau ngapain gitu. Kalau enggak disusun malah berantakan nanti. Benar-benar sistematis. Iya. Pengen gak sih Mbak bertukar posisi, misalnya Mbak Susi jadi full time mom? Ini sudah jadi pilihan saya ya, gak hanya masalah uang, tapi juga saya punya apa ya, kesenangan dengan berkarir. Jadi kita dulu, kita bertiga dulu kerja, dan Mbak Ariana yang mutusin untuk berhenti bekerja ketika menikah. Terus ada Mbak Sri yang memutuskan berhenti bekerja ketika beliau hamil. Dan saya sendiri juga dapat cuti, alhamdulillah. Jadi dapat cuti tapi ya itu kumanfaatkan waktunya untuk bersama anak. Dan cuti habis ya kembali bekerja, karena saya punya tanggung jawab dari kantor juga buat apa ya, untuk ekonomi suami saya. Dan sekolah anak itu kan mahal, jadi ya dibilang cukup nggak cukup ya, ya sebenarnya sama aja, tergantung bagaimana kita cara menghitung-hitungnya. Tapi nggak berarti juga saya nggak memikirkan anak ya, di tempat kerja itu sesuatu kebayang-bayang lagi ngapain ya anakku gitu. Gimana Mbak Sri? Apa ya, pengen sih pengen jadi full time mom kayak Mbak Ariana, bisa fokus ya, nggak konsentrasinya nggak kesana kesini, nggak ke HP gitu. Juga saya bisa matanya itu berkomunikasi dengan anak lebih lama. Tapi karena kan orang punya alasan sendiri ya, termasuk saya membantu suami, saya pengen punya jajan sendiri buat nambahin susunya anak. Anaknya udah nggak menyusu, saya juga kasih ASI, walaupun saya mental kayak gini tapi saya itu ibu pecinta ASI. Ya alhamdulillah ASI-nya lancar kemarin. Terus ya buat menambah popok-popok anak gitu. Oke. Terus ya begitulah. Kalau dibilang pengen seperti Mbak Susi ya pengen fokus gitu. Cuman kan Mbak Susi sendiri juga punya pilihan, saya punya pilihan dan Mbak Ariana punya pilihan. Jadi kita harus saling menghargai seperti yang Mbak Ariana bilang tadi. Jadi kita harus benar-benar menghargai keputusan setiap orang, karena kita punya pasangan yang berbeda, kita punya rumah tangga yang berbeda, kita punya planning yang berbeda. Gimana Mbak Ariana nggak pengen kayak teman-temannya? Ada sih ya, dalam hati kecil itu perasaan bukan iri ya, pengen. Jadi ketika melihat teman-teman yang wanita karir itu kan bisa pagi-pagi udah cantik, pagi-pagi udah berangkat kerja, jadi punya rutinitas yang pasti. Dan yang pasti mereka menghasilkan uang dan kita enggak. Terus tapi di sisi lain kita juga melihat bahwa aku mungkin lebih beruntung bisa menghabiskan waktu dengan anak-anak. Dan kita sebenarnya harus mensupport teman-teman, entahlah pilihan mereka sebagai ibu apa gitu, mau bekerja atau mau merawat anak di rumah, atau bekerja dari rumah dan tetap bisa merawat anak, itu pilihan masing-masing ya. Jadi kita sebagai teman harus saling mensupport satu sama lain, dan kita harus saling menghargai keputusan teman-teman kita. Ini sebenarnya bukan rencana ya, tapi kadang hal tak terduga ini terjadi. Gimana cara menyikapinya? Nah, buat saya kalau untuk pertanyaan ini,
Gampang kan ya jawabannya istilahnya. Tapi siapa sih yang mau ditinggalin pasangannya? Mau ditinggal selingkuh atau mau ditinggal maksudnya kena musibah? Gak ada yang mau. Tapi kita harus, emang asuransi itu penting. Jadi kalaupun misalnya ya saya bekerja terus Mbak, misalnya Mbak Ariana atau Mbak Sri punya musibah, jadi saya sebagai teman saya juga punya tangan untuk membantu gitu loh. Bukan karena saya bekerja gitu. Secara ekonomi pun kita gak bisa membantu banyak ya kalau teman. Makanya secara batin mungkin kita lebih mensupport karena dia teman kita. Gimana menurut Mbak Sri? Kalau untuk misalnya suami saya selingkuh atau suami saya ninggalin saya atau dapat musibah yang mengakibatkan suami saya nggak bisa jadi tulang punggung lagi, ya setidaknya saya sudah mulai belajar pelan-pelan buat berdiri di kaki saya sendiri. Dan kita juga punya plan B seperti mbak-mbak yang lain. Kita yang namanya asuransi itu penting. Kita nggak tahu kan kita bakalan kayak gimana. Ya kalau hanya suami saja aja yang pergi, kalau kitanya ikut pergi kan. Nah itulah kenapa asuransi itu penting buat plan B. Ini mungkin merupakan PR besar ya buat Mbak Ariana. Bukan berarti kalau kita hanya ibu rumah tangga 100% kita nggak bakalan cerai. Atau kalaupun suami selingkuh kita nggak mau karena kita hanya tergantung secara ekonomi dengan suami. No, itu bukan buat saya. Jadi saya sendiri punya plan B yang menurut saya pribadi itu menyiapkan apa yang akan aku lakukan ketika hal itu terjadi. Mungkin saya harus banting setir ya. Dan perempuan itu punya insting, apapun bisa dilakukan. Hal-hal yang terpaksa kalau dikepepet orang itu pasti bisa. Dan plan bisa ya, selain punya asuransi. Jadi kita menyiapkan untuk kalau hal itu terjadi, ditinggal suami selingkuh, kita bisa lah buka usaha. Kita juga gak bodoh-bodoh amat. Toh dari kita berempat juga sudah makan bangku kuliah istilahnya. Dan kita juga bisa berpikir lah, orang itu kalau kepepet pasti bisa. Jadi kemungkinan saya akan punya usaha, ya usaha kecil-kecilan. Cuman kan emang butuh proses. Semua itu butuh proses. Tapi untuk saat ini saya lebih fokus dengan anak-anak. Kalau anak-anak sudah lumayan bisa mandiri, mungkin saya akan memilih untuk mempunyai usaha kecil-kecilan atau sesuatu yang menghasilkan. Jadi saya pribadi nggak akan benar-benar shock kalau misalnya tiba-tiba suami saya selingkuh ataupun kena musibah. Dan yang pasti kita masih punya keluarga yang apabila hal-hal buruk terjadi, mereka pasti akan membantu baik secara lahir dan batin. Karena tahapan itu mungkin sangat berat buat kita. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi. Terima kasih atas undangannya Mbak Cimi. Jadi semua perempuan itu adalah superwoman. Mau yang bekerja di luar rumah atau bekerja di rumah atau yang full time ibu rumah tangga, mereka semua adalah super mom. Jadi ya itulah, kita ditakdirkan memang sebagai wanita. Jadi kita punya tanggung jawab, kita memikirkan gak hanya secara logika tapi memakai perasaan. Jadi kalau mau komentar tentang kita perempuan, mau yang bekerja atau maupun yang enggak, tolong dipikir pakai hati. Karena kita itu gampang terluka. Namanya wanita, sekuat apapun, se-strong apapun, dia hatinya itu gampang tergores seperti saya. Jadi kita berempat punya keputusan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi teman-teman tolong berhenti membandingkan apa sih baik buruknya dari kita berempat. Maksudnya dari yang kelihatan terang ya, dari ibu pekerja atau ibu full time mom, apa sih full time ibu rumah tangga. Jadi kita nggak bisa dibandingkan. Kita punya jalan masing-masing, kita juga punya
apa sih perjanjian dengan suami kita, dan keputusan yang kita ambil itu sudah pasti kita jadikan sudah pasti keputusan yang terbaik diambil masing-masing. Jadi kita nggak bisa membandingkan antara dapur rumah tangga kita dengan dapur rumah tangga yang lain walaupun kita bersahabat, dan kita harus saling menghargai keputusan yang teman kita ambil. Kita harus mensupport, dan kalaupun ada apa-apa kita tetap bersama. Kita nggak akan terpecah cuma gara-gara lu apa, gue apa, atau juga masalah politik kita nggak, itu urusan masing-masing. Dan apa sih ya, nggak bisa kita ini. Nah, buat orang-orang di luaran sana yang benar-benar nggak mengerti posisi rumah tangga kita ataupun pasangan kita atau ekonomi kita, dimohon jangan menjudge kita. Walaupun saya sebagai ibu rumah tangga yang full time, saya juga punya keinginan, dalam hati saya juga ingin pengen bekerja gitu. Cuman kita punya pilihan ya. Aku sendiri punya pilihan untuk ngerawat anak-anak untuk saat ini. Jadi untuk mendidik mereka, dan menurut saya itu penting. Kalau untuk rezeki itu ya mungkin nggak sebanyak, secara materi nggak sebanyak dua orang yang bekerja. Tapi semua hal itu disyukuri, dan apapun yang terjadi pokoknya cukup ya cukup, cukup nggak cukup ya cukup gitu. Jadi mohon jangan dibandingkan, karena setiap orang itu punya alasan masing-masing dalam mengambil keputusan dalam rumah tangganya, terutama masalah ekonomi. Dan pada akhirnya kita itu lari di balapan kita sendiri. Gimana ya istilahnya? We run our own race. Jadi kita gak usah ngebandingin dengan dia yang bekerja dan menghasilkan uang. So, kesimpulannya adalah biarkanlah kita berkreasi, biarkanlah kita memilih hidup kita sendiri. Jangan dibanding-bandingkan, jangan dibikin berantem atau diadu domba antara ibu bekerja atau ibu rumah tangga biasa dan yang Mbak Sri ini sebagai ibu bekerja dari rumah. Jadi kita punya pilihan masing-masing, dan kita semua tetap ibu-ibu. Kita mau yang terbaik buat keluarga kita, dan juga kita superwoman. Betul. The power mama itu benar-benar dahsyat. Jadi kalau kepepet yang namanya mama itu tetap bisa bertahan. Dan mohon gak membandingkan, saya sendiri berdiri di tengah. Ada Mbak Aryana yang benar-benar full time mom, ada Mbak Susi yang benar-benar full time dengan karir. Itu pilihan mereka masing-masing. Kita gak bisa nyuruh mereka harus jadi seperti kita, atau aku yang paling benar, mereka salah gitu. Dan bilang kalau Mbak Susi, ah itu terlalu ngabisin waktu dengan anak. Karena kan anak itu precious ya. Kalau Mbak Susi sendiri pengen menghabiskan waktu dengan berkarir, beliaunya suka berkarir, anak juga gak terlantar kok. Dia pasti sudah memikirkan anak di tangan yang benar. Dia sudah memikirkan, dia bekerja juga buat ngebantu suami demi pendidikan anak, demi masa depan. Betul. Kalau pengin memilih ya, ini pilihan saya nggak bisa disuruh memilih antara mereka berdua. Ini pilihannya. Satu teman kita di Finlandia beruntung, atau kita bisa juga bilang kasihan atau beruntung, tapi kita nggak bisa menjudge gimana pandangan dia tentang menjadi salah satu dari kita bertiga ini. Kita lihat sendiri gimana interview dengan teman saya yang ada di Finlandia itu. Apakah dia wanita pekerja, ataukah dia wanita pekerja yang dari rumah bisa sambil merawat anak, ataukah dia benar-benar pure wanita yang merawat anak, yaitu seorang full time mom. Kita lihat videonya di episode berikutnya. Ya, terima kasih sudah nonton. Maafkan kalau saya terlalu banyak ngomong. Oke, sampai ketemu lagi. Oke, terima kasih. Maaf, saya harus orderan. Oke, teman-teman, demikianlah bincang-bincang kita dengan para ibu rumah tangga dengan berbagai macam profesi, baik profesi bekerja di rumah ataupun bekerja di luar rumah. Jadi semuanya sudah punya keputusan masing-masing, dan alangkah baiknya kita saling mendukung satu sama lain, karena
sudah pasti mereka memikirkan bahwa itu yang terbaik untuk rumah tangganya. Jadi posisi kita sebagai perempuan di rumah tangga itu beda-beda. Kita nggak bisa menyamakan. Dan kita sebaiknya juga nggak bilang kalau ibu rumah tangga yang di rumah itu males-malesan atau nyinyir. Mereka juga punya tugas, dan ibu rumah tangga di luar rumah pun mereka nggak menelantarkan anaknya, karena bagaimanapun juga apa yang dilakukan itu untuk masa depan anaknya dan keluarganya. Jadi setiap keputusan pasti ada konsekuensinya. Alangkah baiknya kita para perempuan yang bisa dibilang kita superwoman, ada baiknya kita mendukung satu sama lain. Jadi persatu demi menjaga perasaan masing-masing, karena di posisi mereka yang pasti dalam hati kecil mereka, mereka maunya yang bagus-bagus semuanya, bisa berkarir, bisa menghasilkan uang, tapi tetap bisa menjaga anak. Tapi enggak semuanya bisa dilakukan dalam satu waktu. Oke? Dan untuk para suami yang sudah rajin-rajin membantu istrinya, membantu pekerjaan istri di rumah, itu benar-benar gini, jempolnya 1, 2 dikasih jempol, boleh pinjam jempol teman juga. Nah, kalau buat suami yang mungkin sibuk di luar dan belum sempat dan belum ada waktu untuk membantu pekerjaan istrinya, kasih aja semangat, dikirim SMS I love you, kayak gitu udah gimana ya, udah bikin istrinya seneng gitu loh. Dan alangkah baiknya kalaupun ada sedikit waktu, kita tahu para laki-laki itu capek, gak hanya laki-laki ya, saya gak mau menyamakan gak bedain gender laki-laki dan perempuan. Dari kantor itu capek, nyampe rumah pengennya istirahat. Tapi kita juga harus mikirin yang di rumah, karena yang di rumah itu udah seharian di rumah bekerja, ngeberes-beres rumah itu juga capek. Jadi alangkah baiknya kita saling membantu ya, karena di sini yang bekerja namanya bekerja di luar rumah itu sebenarnya bukan hanya suami yang bekerja dan perempuan di rumah. Ada juga rumah tangga yang istrinya bekerja di luar rumah dan suaminya lebih memilih mengurus anak. Yang penting salah satu dari itu yang penting komunikasinya. Mereka punya rumah tangga yang berbeda-beda kondisinya. Jadi kita gak bisa menjudge, itu laki-laki kok ngapain sih di rumah, terus perempuannya disuruh kerja. Itu sebenarnya hal pemikiran seperti itu masih kolot ya menurut saya pribadi. Kita nggak perlu membedakan antara siapa yang bekerja, laki-laki atau perempuan. Jadi ketika bilang menikah terus jadi perempuan harus di rumah gitu salah. Mau perempuan apa mau laki-laki yang bekerja itu sama aja menurut saya. Oke, semoga perbincangan kali ini bermanfaat dan tidak menimbulkan suatu permasalahan. Maksudku saya di sini pengennya menyatukan dan menghargai pendapat orang lain. Jadi semoga ini